Jakarta, taksi dari ONS. Kura-kura Sulkata kemarin baru datang dari Surabaya. Ini kura-kuranya, proses bedahnya sudah kita mulai. Ya, kita belah seperti ini. Ini organ dalamnya. Dari organ dalamnya kadang kita bisa ketahui kematian itu karena apa. Kalau Sulkata itu biasanya masalahnya itu ada pada leather stone, apa seperti batu yang mengeras seperti itu. Nah, ini. Kita ambil. Di sini kita akan melanjutkan proses kelanjutan dari taksidermi kura-kura darat. Yang ini kali ini jenis sulcata. Ya.
proses lanjutan dari taksidermi kura-kura darat jenis sulcata. Setelah melalui beberapa tahap proses perendaman dan pengeringan, kemarin kita sudah jelaskan diisi dengan kapas yang sebelumnya sudah dibersihkan cangkangnya. Ini kita tutup seperti ini. Ya, nanti untuk lubang-lubangnya ini akan kita cover saat finishing menggunakan resin. Ya, gunanya apa? Agar hewan-hewan kecil seperti serangga, rayap, dan semut tidak bisa masuk di dalamnya, karena hewan awetan itu rentan untuk ditinggali, dibuat sarang oleh hewan kecil-kecil, dan mereka akan merusak bagian-bagian dari awetan itu sendiri, khususnya di kulitnya ini. Lihat seperti ini. Jadi sebenarnya setelah diawetkan, di tempat kita lapisi menggunakan resin cair. Ya. Ini. Finishingnya menggunakan resin cair agar tidak ada serangga-serangga yang masuk dan merusak awetan kita. Agar lebih tahan lama. Tidak rusak, finishingnya harus menggunakan resin. Nah, ini sudah selesai. Tapi belum kita pasang mata ya, karena memang ini belum finishing. Untuk kepala dan kakinya kemarin kita rangka dengan kawat, jadi nanti bisa menyesuaikan posisi kura-kuranya. Untuk kepalanya juga seperti ini. Untuk step proses selanjutnya akan kita jelaskan nanti. Lanjutkan proses yang kemarin tentang kura-kura sulcata. Ya. Ini setelah kita finishing, kura-kuranya setelah kita finishing seperti ini. Ya. Hasil akhirnya. Ya, kita lihat ini sudah selesai, kita sudah pasang matanya. Ini detail matanya bisa diperhatikan. Untuk finishingnya seperti yang kita jelaskan kemarin, kita menggunakan resin cair. Fungsinya untuk menutup pori-pori dari mungkin serangan binatang-binatang kecil, misal rayap dan semut. Biasanya mereka membuat sarang di sela-sela pori-pori kura-kura, baik itu cangkang, bagian dalam, maupun di kulit-kulitnya. Karena bagaimanapun ini dulunya adalah makhluk hidup ya, dan membuat hewan-hewan itu tertarik untuk menempatinya ya. Ini detailnya sudah cantik.
kita buat sebaik mungkin, semirip mungkin. Ya, seperti ini. Dalam beberapa hari akan kita kirim setelah ini mengering sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan taksidermi sulcata yang ini berasal dari Surabaya bersama saya Kartika dari Yogyakarta Taksidermi Up.